Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 di pekan yang ke-25, tanggal 22 sampai 24 Februari 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan top asis. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-24 sebelumnya, tanggal 4 sampai 6 Februari 2024. Hasil pertandingan antara Persib Bandung versus Persis Solo, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, berikutnya hasil pertandingan Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC, pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 1-0, selanjutnya hasil pertandingan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang, pertandingan berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan PSM. Berikutnya hasil pertandingan antara PSS Sleman versus Persikabo, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, dan hasil pertandingan Arema FC versus PSIS Semarang, pertandingan dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor 1-4. Berikutnya hasil pertandingan antara Persik Kediri versus Bali United, pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persik Kediri. Selanjutnya hasil pertandingan antara Madura United versus Rans Nusantara FC, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, hasil imbang 2-2, juga didapat Dewa United versus Barito Putra, dan yang terakhir hasil pertandingan antara Borneo FC versus Persija Jakarta, pertandingan dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 3-1. Itulah hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-24 sebelumnya. Berikut daftar klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC dengan perolehan 54 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat kedua, PSIS Semarang dengan perolehan 42 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persib dengan perolehan 41 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat keempat, Bali United dengan perolehan 41 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat kelima, Persik dengan perolehan 37 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat keenam, Madura United dengan 36 poin. Peringkat tujuh, Barito Putra dengan 33 poin. Peringkat delapan, Rans Nusantara FC dengan 33 poin. Peringkat sembilan, Persija Jakarta dengan 32 poin. Peringkat sepuluh, PSM dengan 32 poin. Peringkat 11, Dewa United dengan 31 poin. Peringkat 12, Persebaya dengan 30 poin. Di papan bawah, di peringkat 16, Arema FC dengan perolehan 21 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat 17, Persikabo dengan perolehan 17 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Bayangkara FC dengan perolehan 15 poin hasil dari 24 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Almeida dos Santos dari Persija Jakarta dengan mencetak 15 gol. Peringkat kedua, David da Silva dari Persib Bandung dengan mencetak 14 gol, serta Junior Brandao dari Bayangkara FC dengan 14 gol. Peringkat ketiga, Alex Martins Ferreira dari Dewa United dengan mencetak 13 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Stefano Lillipali dari Borneo dengan catatan 10 assist, serta Alexis Masidoro dari Persis Solo dengan catatan 10 assist. Peringkat kedua, Taisi Marukawa dari PSIS Semarang dengan 9 assist. Peringkat ketiga, Mark Klopp dari Persib dengan 6 assist. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan yang ke-25. Pada hari Kamis, 22 Februari 2024, akan ada pertandingan Persikabo versus Borneo FC digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai pada jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Di jam yang sama ada pertandingan Bayangkara FC versus PSS Sleman digelar di Stadion STIK Jakarta pada jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video.
Jadwal masih di hari Kamis 22 Februari, ada pertandingan Persija Jakarta versus Madura United, digelar di Stadion Gelora Bung Karno, pada jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Di jam yang sama ada pertandingan Rans Nusantara versus Arema FC, digelar di Stadion Sultan Agung, pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-25 berikutnya, pada hari Jumat, 23 Februari 2024. Akan ada pertandingan PSIS Semarang, akan menghadapi Dewa United, digelar di Stadion Jatidiri, pada jam 15 waktu Indonesia Barat. Di jam yang sama ada pertandingan Persita, versus Persebaya Surabaya, digelar di Stadion Indomilk Arena, pada jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Dilanjutkan malam harinya, ada pertandingan Barito Putra versus Persib Bandung, digelar di Stadion Sultan Agung, pada jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Selanjutnya jadwal pertandingan BRI Liga 1 masih di pekan ke-25, pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Persis Solo akan menjamu Persik Kediri, digelar di Stadion Manahan Solo, pada jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Dilanjutkan pertandingan PSM Makassar versus Bali United, digelar di Stadion Batakan, pada jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.